Hai, come back. Membuka lagu. Hai, assalamualaikum. Salam sejahtera. Kembali bersama saya, Nuri Syamirwan, dalam My Vlog Irwan Syam. Okay, hari ni aku nak buat reaction MV. Aku cuma sekejap aku buat reaction. Aku nak terbangkan tak ulama. Ibu punya muka aku. Cuba tengok tau. Sekejap malah dah lah. Tuh. Bu, aku mau pasal dia dah post dah ke? Sekejap. Okay, jom kita kembali balik. Aku nak buat reaction untuk MV Red Velvet. Sebenarnya aku dah buat dah tau. Aku dah record MV Red Velvet yang ni. Aku dah record dah. Yang apa dah nama je susah nak sebut. Benda tu lah. So sebenarnya, tapi aku rasa macam tak puas hati. Aku rasa macam macam mana nak reaction sebenarnya? Kena reaction bagi habis ke ataupun nak reaction satu-satu? Nak reaction macam bagi habis ke ataupun nak reaction macam okay, hai, kita start lepas tu macam tu. So kita nak mulalah kita reaction MV dia dulu. Sebab dia dah comeback 2 kali tau. Ni aku tak bakal screen. Aku akan download video ni. Aku akan pop macam tu. Sebab TV ni tak boleh bakal screen sebab dia penuh memory dia penuh. So aku tengok je lah. So kita kena listen pada musik. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi satu, dia dah comeback 2 kali. Dia baru comeback dalam 8 hari. Tiba-tiba dia comeback dengan album Jepun. So aku rasa ternampak satu idea. Aku akan buat dua-dua sekali. Jom kita start lah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Jom. Sekejap. Ni iklan. Satu, dua, tiga. Oh my god, semua selfie style tu. Apa kau tengok? Mengendap kau Zugi. Nampak? Dia sama macam tu. Apa nama tu? Psycho punya intro. Nampak? Sugi jahat sebenarnya. Dia Black Mamba. Yang kita dikata-katakan dalam kehidupan Kongwa. Kongwa. Cantik diri. Macam ni aku tahu. Aku dah tengok kat IG. Dia keluar apa kata lukisan ni, kat semua macam lukisan yang terkenal. Aku tak ingat lah, aku tak pernah tengok. Aku tengok 2 kali je MV ni. Lepas aku rekod tu lah. Buat apa kan? Cina. Boleh lah, jenis juga. Mana aku tak tahu hati. Ya tau. Strawberry tu dalam tu. Dalam laut. Tak basah pun badan ni. Sebelum laut. Indah tanah mata dekat jenis nama. Dekat jenis nama tu dekat. Siapa ingat lalu. Ini jenis nama tu dekat jenis nama tu. Senang cakap yang cakap. Indah tanah mata dekat jenis nama. Mula-mula aku tak suka lagu ni mula-mula. Tapi yang lama bila dia masuk itu. Dapat sayap.
Apa tu kan? Ada apa pun dah kuasa diborong tu. Mesti dia cuai tu. Tapi aku nampak dalam kekuasaan satu je, dia pun tak dapat banyak line dekat dalam ni. Ada macam dah. Wow. Ada kata mata kata mata kata anak ai. Ya, aku tahu yang burung-burung tu orang panggil dead bird tu kan. Dead bird, apa tahu tu nama tu tu. Dan saintis zaman dulu tu. Wah, aku lupa ada satu notis tadi tu. Tak pernah mana nak fikir. Yang apa yang Yevin kena masuk tu. Ha, ni Yevin aku rasa. Ni pun Yevin. Aiwin, Yevin pula. Aiwin. Aiwin. Aiwin dia kena masuk. Ramai. Dia kena masuk kan tu. So, dia macam ni tau. Dia punya sama kan macam basic-basic tau tau tau. Cakap ramai cakap baby-baby tak sesuai dengan kuang gua. Kuang yang konsep macam tu. So, kita nak yang nombor dua. Mana dia punya tu? Mana Velvet punya? Bagilah Velvet. Aku benci lah. Velvet. Yang Jepun ha ni. Weak side. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Dekat tak? The elegant. Wow. Quick concept ni daripada yang tadi tu. Yang tadi lebih kepada kebangsawan. Yang ni lebih kepada mereka. Daripada pony. Ni aku belum tengok lagi tau. Ni aku belum tengok. Aku tengok sikit-sikit je. Dekat IG. Suka lagu ni daripada lagu tadi tu. Lagi feel with yang kita feel tu. Cantik. Okay.
Yes. Dia tak dapat banyak perbezaan antara dua konsep. Sebab dia kan pelbagai konsep kan. Yang ni average pun yang tu untuk Korea. Dia dapat dah berapa view? 4 juta view. Dia sebenarnya macam Gambit Jepun dia. Sama macam Gambit Korea. Dia punya bom apa, dia punya kepopulariti kan dia. Tahu tak MV-MV tu kan? Soalnya kan dia punya Jepun, dia punya MV kan dia lagi low, dia punya view daripada Korea punya yang itu promo. Sebab Korea tu dia pun promo yang tu. Tapi 21 juta dah yang feel my dream. Yang feel my dream. Tapi aku suka konsep yang movie nama, apa dah nama hang tu? Meal my real side. Real side. Aku suka konsep sikit macam tu. Ada web-web sikit. Tapi yang konsep My Free Dream, My Free Dream apa tu, lah, tu pun best. Yang tu lebih kepada kerajaan bangsawan gitu. Elegan-elegan yang bawa tu macam pada konsep gelap sikit. Memang konsep gelap dengan konsep cerah kan. Macam Psycho, Bad Boy, Bad Boy. Dengan satu tu apa lah, sama je. You the really really bad boy. Yang tu semua dia ada macam konsep jalan, dia konsep tu, dia pun pakai konsep. Tapi dia so hebat. Dia so pun ikutkan favorite adalah The Queen konsep. The konsep dia boleh berpakaian aku di konsep. So nanti kalau aku debut sebagai boy group, aku nampak macam tu. Perbangan ni kita dah pun punya ini dalam 40-30 lebih lirik lagu. So nampak macam mana kan? Saya hanya bedo. Lepas ni kau nak aku buat reaction apa pula? Pada muka. Lepas ni kau nak aku buat reaction apa? Kau nak suruh buat. Kalau kau nak buat lagi, kau beritahu nak. Kalau tak nak, tak payah beritahu. Aku akan buat juga untuk Andy Jepun Easy. Itulah. Aku dah buat dah sebenarnya. Tapi aku padam dia sampai dengan suara kipas. Wajar macam kipas. So aku ikutkan kesimpulannya. Aku bagi yang konsep ke apa dengan semua vocal-vocal je, memang semua bagus. Kau tahu lah vocal baby-baby kan, semua bagus. Baby-baby semua bagus. Sekejap aku dapat dua. Sekejap kita kena mana. Ada susah. Aku kena screenshot. Alah screenshot mana aku nak bentar. Aku nak ada screenshot. Lepas aku letak sini, aku letak sini. Aku ni pada aku ketidak. Bila lagi sebenarnya. So bagi aku Fitvin tu best. Dia punya vocal dia main best. Sebab okay lah. Tapi dia punya vibe orang panggil apa benda lah, aku tak tahu nak sebut macam mana. Dia jenis dia punya jenis muzik tu hampir sama dengan Psycho. Dia macam lembut ha. So dia lembut. Cuma dia tak ada vibe sangat lah. Yang Psycho tu dia lebih pada vocal. Yang dia pun dia lebih pada vocal dan rap. Dia tak adalah web. Web banyak. Selalunya web ni aku tak tahu lah. Susah nak jumpa web sangat. Dia macam semua vocal. Vocal. Sebab kan SM vocal kan. Macam Aespa. Dia punya lagu debut dia tak pernah ada web. So tu je lah aku punya review. Bagi aku dua-dua best. Dia punya konsep tu berbeza. Bagus. It's so bagus. You know, satu konsep cerah, satu konsep gelap. Tapi dia punya Red aside. It's so best. Dia kalau untuk yang ada feel dream tu, aku tak ingat lah. Habis nak feel tu dia masa ada otak aku. So
Red Velvet, RM7. Itu tempat kill park dia tu. Park kill tu. So, sampai situ je lah. Terima kasih sebab menonton video saya. Saya yang handsome ni. Jangan lupa like, share, subscribe, komen. Dan lepas ni aku akan buat lagi. Dadah. Dah. Aku apa lagi lepas ni? It's my life.